Demi mewujudkan Kota Bengkulu yang bersih dan nyaman, Wakil Wali Kota Bengkulu Dedi Wayudi didampingi PLT Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Amrullah meninjau kembali kawasan Pantai Panjang yang telah melakukan penataan sebelumnya. Dengan melakukan morning on road, Dedi Wayudi meninjau kawasan dari Pasir Putih hingga Pasar Bengkulu. Beberapa minggu terakhir ini terus dilakukan untuk mengubah wajah Pantai Panjang Kota Bengkulu yang menjadi destinasi wisata yang ada di Kota Bengkulu ini. Beberapa pembenahan dilakukan dalam upaya penataan kawasan di Pantai Panjang. Segala persiapan yang dilakukan dengan komitmen tinggi pengambilan alih Pantai Panjang untuk mendorong pariwisata Kota Bengkulu dengan terus melakukan pemeliharaan serta menjaganya. Dedi Wayudi mengapresiasi kinerja seluruh organisasi perangkat daerah yang telah melakukan aksi bersih pantai sebagaimana upaya dalam penataan kawasan Pantai Panjang hingga Pantai Berkas yang terus digalakkan. Dedi Wayudi mengatakan dengan peninjauan ini nantinya akan terus diawasi yang mana daerah kaplingan OPD yang tidak terawat, yang masih terbengkalai akan diberikan teguran terhadap OPD tersebut untuk meningkatkan ketegasan dalam penataan kawasan Pantai Panjang. Selain itu, ia juga menegaskan terhadap warung-warung di pinggir jalan dan parkiran yang mengganggu pemandangan untuk menata kawasan Pantai Panjang. Pemerintah Kota Bengkulu menghimbau kepada seluruh warung dan parkiran yang ada di sekitar Pantai Panjang untuk menatanya menjadi rapi. Apabila tidak ada gerakan dari warung dan parkiran tersebut, akan dibongkar oleh pemerintah Kota Bengkulu itu sendiri. Pemerintah Kota Bengkulu memperingatkan untuk melakukan pembongkaran agar tidak mengganggu pemandangan dengan memundurkan warung-warung di tepi jalan. Yang pertama, kita satu pemahaman, pantai ini milik kita bersama. Seluruh warga Kota Bengkulu, siapapun itu, bertanggung jawab terhadap kebersihan pantai ini, kemudian keamanannya dan kenyamanannya. Yang kedua, kepada para pihak-pihak yang memiliki usaha di sepanjang pantai, mohon kepeduliannya. Karena ketika pantai ini bersih, kunjungan banyak, yang dapat manfaat itu juga para pengusaha-pengusaha itu. Termasuk juga para pedagang-pedagang UMKM yang berjualan di sepanjang pantai. Pemerintah tidak mungkin kami harus selalu senantiasa di sini, karena ada banyak pekerjaan yang lain. Ini hanya action saja menunjukkan ke publik, ketika pemerintah hadir, ketika pemda kota ikut ambil bagian, maka pantai menjadi berubah. Dan biar publik yang menilai, bandingkan ketika sebelum kita sama-sama urus pantai ini dan ketika sebelumnya. Jadi biar ada perbandingan before dan after, sebelum dan setelah. Dan berikutnya kepada para OPD, tetaplah bekerja sesuai dengan pembagian yang sudah ditetapkan, kepelingan tersebut. Biar lagi-lagi publik yang menilai, siapa yang bekerja, siapa yang berbuat, itulah masyarakat akan menilai. Dalam kesempatan itu, Dedi mengucapkan terima kasih terhadap ibu-ibu Satuan Tugas Dinas Lingkungan Hidup telah membantu pemerintah dalam penyapuan kawasan pantai serta membersihkan kawasan Pantai Panjang. Ia juga berpesan nantinya apabila sudah normal, akan dilakukan pemantauan sebulan sekali untuk memastikan kawasan Pantai Panjang bersih, asri serta nyaman. Budi Pipiu, HDTV, melaporkan.